Mari kita memahami kisah dari sang Rasul kita. رهت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد رهت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي من معاني أحمدي من معاني أحمدي Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur 30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia.
genap 40 tahun mendapatkan isyarah. Dia pun menjadi rasul adi para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Genap 40 tahun mendapatkan isyarah. Dia pun menjadi rasul dari para anbiya. Genap 40 tahun mendapatkan isyarah. Dia pun menjadi rasul dari para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil atiyar tashdu bilayalil maulidi, wabarikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atiyar tashdu bilayalil maulidi, wabarikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Min ma'ani ahmadi. Min ma'ani.